Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1? Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematik dalam kelas rakaman. Baiklah, muallimah hari ini buat rakaman berkenaan dengan latihan yang kita kena selesaikan. Hari ini muallimah tak buat video sebabnya kelas online kita kebanyakannya semua dapat join semasa waktu kelas tu lah. Jadi maklumah buat video untuk kita menyelesaikan latihan dalam buku aktiviti. Baiklah anak-anak boleh sedia buku aktiviti. Hari ini kita nak buat muka surat 120 sehinggalah 124. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kita nak tolak berturut-turut aktiviti yang pertama. Okey, cikgu ambil pen dulu. Okey, aktiviti yang pertama, dia nak tolak berturut-turut berdasarkan gambar rajah yang diberi. Yang soalan A ni dia dah siap-siap, dia dah buat jawapan. Nak bagi anak-anak faham ya. Mula-mula sekali kita kena kira berapa jumlah semua. Lepas tu kita tulis dekat bawah ni jumlah semua. Kemudian kita tolak dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Contoh dekat dalam ni ada 4, dia keluarkan 2 dalam satu kotak, kemudian dia keluarkan 2 lagi dalam satu kotak. Jadi ayat matematik dia 4 tolak 2 tolak 2 sama dengan 0. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B kita tengok guli dia. Dalam guli ini, dalam bekas yang keseluruhan ini ada 10 biji guli. Kemudian 10 biji guli ini telah diberikan 5 biji guli ke dalam satu bekas. Yang pertama ni 5 biji, kemudian dia bagi lagi 5 biji dalam bekas yang kedua. Jadi 10 biji guli dia tolak dengan 5. Yang ni tinggal 5. Kemudian 5 ni dia bagi pula dekat sini. Jadi jawapannya adalah 0. Okey. Kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C ni dah keluar jawapannya. Okey, tak apa. Soalan C tadi ada 8 biji manik. Kemudian 4 biji manik telah diberikan dalam kotak yang pertama. Jadi 8 dah bagi 4, ada 4 lagi kan? Kemudian 4 lagi tadi telah diberi pula pada kotak yang kedua. Maka manik yang tinggal adalah 0. Ini kita panggil tolak berturut-turut. Mula-mula dia tolak 4, kemudian dia tolak 4 lagi. Dalam tolak berturut-turut, kita tak boleh guna nombor yang berbeza. Kalau dekat sini 8 tolak 4, mesti 4, 4, 4, 4. Dia tak boleh 8 tolak 4, lepas tu tolak 3. Tak jadi tambah berturut-turut. Sebab tu dia berturut-turut benda yang sama ya. Okey, soalan D. Kita ada 20. Macam kuih donat ni kot. Kuih donat lah. Okey, 20 biji kuih donat. Kemudian 10 biji kuih donat ini telah diletakkan dalam satu bekas yang pertama. Okey, 20 tadi 10 dia letak dalam bekas pertama. Jadi bila dia letak dalam bekas pertama akan ada baki lagi 10. Kemudian lagi 10 baki tadi dia letak pula bekas yang kedua. Jadi bila dua-dua bekas dah penuh, maka bekas yang besar ini jawapannya adalah 0. Adalah 0. 20 dia tolak 10. 10 ni yang dulang pertama. Kemudian dia tolak lagi 10 dulang yang kedua. Maka jawapannya adalah 0. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 121 kan? Yang tadi, okey, muka surat sebelah dia. Okey, okay, muka surat sebelah ni kita nak selesaikan menggunakan kaedah garis nombor. Okey, kalau kita nak tolak, dia punya anak panah, dia kena ke belakang. Sebab kita tolak hari ni kan? Kita tolak, jadi dia adalah tolak berturut-turut. Jadi anak panah tu kena pusing ke belakang. Okey, kita tengok soalan A. Ni dah tunjuk contoh dah. Dekat sini ada, kalau kita nak tahu apa yang kita nak tolak adalah nombor yang terakhir dalam garis nombor ni. Yang kita dah letak anak panah tu kan? Ni nombor dia. Maknanya 4 ni, 4 ni 4, kita nak tolak 2. Mana 2 ni? Maknanya 1, 2. Kita tolak 2 ni. Jadi tolak 2. Kemudian ada 2, baki dia 2. Bila 2 ni pula, kita tolak lagi 2. Tolak lagi 2. 1, 2. Maka jawapannya adalah 0. Ini kalau kita menggunakan garis nombor. Okay, kita tengok soalan B.
Okey, soalan B, kita nak tolak berapa kita nampak dah ni. Ha, sini 10. Maknanya kita akan tolak 10. Kemudian kita nak tanya 10 ni nak tolak berapa? Kita boleh kira je dekat nombor, dekat garis nombor ni. Ataupun kita tengok yang dia gerak tadi adalah nombor yang mula-mula selepas kosong. 5 kan? Jadi maknanya kalau 5, dia akan bergerak 5, 5, 5. Kalau selepas kosong ni 3, dia akan bergerak 3, 3, 3. Kalau selepas kosong ni 4, dia akan bergerak, ditolak 4, 4, 4. Jadi 10 tadi kita kena tolak 5. Ha, 5 ni maksudnya tolak 5. Sini pun kita tolak 5. Bila dia kata tolak, kita akan undur ke belakang. Dia kata tolak, kita akan undur ke belakang. Jadi jawapan dekat tempat yang terakhir kita berhenti adalah sifar. Maksudnya 10 ini kita tolak berapa tadi? Kita tolak 5 ni. Tolak 5. Kemudian ada lagi 5. Kemudian kita tolak pula lagi 5. Maka jawapannya adalah sifar. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C ni kita dah tahu dah. Yang kita nak cari, yang kita nak tolak adalah 8. 8 ni, kita nak tolak berapa? Berapa yang kita nak ni? Kita boleh kira 1, 2, 3, 4. Oh, kita nak kena tolak 4. Tengok sebelum selepas sifar 4 kan? Jadi maknanya kita akan tolak 4. Jadi kita akan tolak 4 pada setiap garis nombor tersebut. Jadi jawapan yang kita akan terima adalah sifar. Soalan ayat matematik dia adalah 8. Kita tolak berapa tadi? Tolak 4. Yang pertama ni langkah pertama. Kemudian tolak 4 lagi langkah yang kedua. Maka jawapan dia adalah sifar. Okay, kita pergi kepada soalan D. Soalan D pun sama. Okey, semula. Soalan D ni kita kena tengok nombor yang kita nak tolak ni. Nombor berapa? Nombor 20. 20 ni nak tolak berapa? Kalau selepas sifar 10, maknanya kita akan tolak 10. Ha, senang je kalau nak garis nombor ni kan. Maknanya kita tolak 10. Jadi jawapannya tetap dapat sifar. Macam mana ayat matematik dia? 20 kita tolak dengan 10 yang pertama. Kemudian 10 yang kedua. Maka jawapannya adalah sifar. Okey anak-anak. Moga maklumat harap anak-anak jelas ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada lengkapkan ayat matematik. Ain ada 8 kotak air laici. Dia beri, okey, kita bila kita baca ayat macam ni, maklumah selalu galakkan anak-anak garis atau kita bulatkan fakta yang kita nak cari tadi. Data yang kita nak cari. Ain ada 8 kotak air laici. Dia beri 4 kotak kepada Chai. Dia bagi kat Chai. Kemudian dia bagi lagi 4 kotak kepada siapa? Kepada Raj. Ha, dia bagi kat 2 orang. Jadi bila dia bagi dekat 2 orang, dia akan tolak sebanyak 2 kali. Mula-mula 8 air kotak tadi dia bagi 4. Dia tolak 4 kepada siapa? Kepada Chai. Kemudian ada lagi 4. Kemudian dia bagi pula dekat Rush lagi 4. Maka air kotak Ain adalah sifar. Okey, soalan B, terdapat 15 biji kuih di dalam bekas. 5 kuih diisi dalam piring. 5 dalam piring. 5 lagi kuih. 5 kuih telah diisi dan diberi kepada jiran dan selebihnya dibungkus. Ha, diberi kepada jiran dan lagi lebihnya tadi 5 telah dibungkus. Maknanya ada 3 peringkat dekat sini. Sebab tu kita ada 3 petak dekat sini. Satu petak ini kuih yang dia letak dalam piring. Satu petak ini kuih yang dia bagi dekat jiran. Dan satu petak ini adalah kuih yang lebih dia bagi, dia masukkan dan dia bungkus. Okey, jadi ayat matematik dia, maklumah terconteng pula. Cakap-cakap, dia terconteng. Okey, semula. Ayat matematik tadi adalah, semuanya 5 kan? 15 tolak 5, kuih yang diletak dalam piring. Kemudian ada 10. Kemudian dia tolak pula 5, dia bagi kat jiran 5. Dan ada 5 lagi. Kemudian dia tolak lagi 5 yang dia bungkus. Maka kuih tadi adalah sifar. Okey, soalan C, ada 40 buah kerusi. Ada 40 buah kerusi. 40 buah kerusi. 10 kerusi telah dijual. 10 kerusi telah dijual pada hari Isnin. Kemudian 10 lagi kerusi telah dijual pada hari Selasa.
Kemudian hari Rabu dia jual lagi 10. Oh, sama, setiap hari jual 10 kursi je. Dan selebihnya dijual hari Khamis. Yang 10 lagi terakhir tu dia jual hari Khamis. Jadi ada berapa kali dia jual? Kalau kita tengok kat sini, yang maklimah garis kat sini adalah Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Maka dia akan tolak sebanyak 4 kali berturut-turut. Berapa dia nak tolak? Dia tolak 10 lah. 10 hari Isnin, 10 hari Selasa, 10 hari Rabu dan yang lebih pun 10 hari Khamis. Jadi soalannya adalah semua jumlah kursi tadi 40 telah ditolak 10 yang dia jual hari Isnin. Kemudian dia tolak lagi 10 yang dia jual hari Selasa. Kemudian dia tolak lagi 10 yang dia jual hari Rabu. Kemudian dia tolak lagi 10 yang dia jual hari Khamis. Maka habislah jualan kerusi dia. Tinggal sifar. Okey, mudah ya soalan. Tajuk ni sebenarnya mudah je kalau kita faham dia punya kaedah. Okey, kita terus kepada soalan muka surat sebelahnya. Okey, aktiviti 3. Lengkapkan ayat matematik. Yang ini dia tukarkan bentuk ayat matematik tadi. Dia buat dua bentuk. Ada bentuk lazim dan ada bentuk ayat matematik. Pertama dia bagi kita gambar. Dalam gambar ni kita nampak ada 6. Ada 6 biskut. Biskut ni. Kemudian dia pisahkan 2. Dia bahagian ni 2. Kemudian oh tak jadi pula 2 ni. Kemudian dia bagi yang ni pun 2. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematik? Dia buat step by step dulu. Pertama sekali 6 tadi dia tolak yang bekas pertama ni. 6 tolak 2. Kita pun kira dengan jari, 6 jari 6 ni, kita pun buang 2. 6 buang 2. Dapat jawapannya 4. Okey, dah dapatkan 4. Kemudian tadi kita dah tolak yang ni kan? Okey, dah dapat 4 tadi, kita tolak pula 2 yang ni. Ha, kita ambil 4 tadi, kita tolak 2 yang ni. Okey, kita pun ambil jari kita, kita pun kira. 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey, 2 ni pula kita tolak dengan 2 yang ni pula. Ha, 2 tolak 2. 2 tolak 2, jawapannya sifar. Nampak tak dia step ni? Ha, jadi jawapannya adalah sifar. Okey. Ayat matematik dia adalah bukan 6, 4. Ayat matematik dia, kalau bentuk lazim macam ni, kalau bentuk ayat matematik dia tetap macam tadi. Berapa yang dia telah keluarkan? 2, 2, 2. Jadi 6 tolak 2, tolak 2, tolak 2 sama dengan sifar. Ini ayat matematik yang kita kena faham. Okey, soalan B, dia bagi garis nombor. Macam mana kita nak buat garis nombor tersebut? Mula-mula sekali kita tengok ni 12. Kemudian 12 ni tolak berapa? Kita pun kira 1, 2, 3, 4. Tadi kan sebelum sifar kan, selepas sifar kan 4. Jadi dia tolak 4. Dia tolak 4 kat sini. Kita pun ambil 12 ni. Kemudian kita tolak dengan 4. Okey, kita pun kira lah dengan didi kat sebelah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 tadi kita buang 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nampak 8? Ha, ada 8. Ha, ni nampak. Oh, dah, kalau dah ada garis nombor, kita senang sebenarnya. 8. Ha. Kemudian 8 tadi kita nak tolak berapa lagi? Kita tolak lagi 4 anak-anak. Okey, letak tolak 4. Ha, yang ni kita boleh kira jari. 8 jari. Kemudian kita buang 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal berapa? Tinggallah 4. Kemudian kita tolak lagi 4 ini. Kita tolak dengan 4 lagi. Ha, tolak 4. Tolak pula dengan 4. 4 tolak 4, jawapannya sifar. Jadi jawapan dekat sini adalah sifar. Okey, ayat matematik dia apa? Ayat matematik mestilah 4, 4, 4. 12 tolak 4, tolak 4, tolak 4. Jadi jawapannya sifar. 4 ni ada 3 kali. 1, 2, 3. Okey, ni adalah guna menggunakan kaedah bentuk lazim. Okey, kita pergi yang soalan C. Dalam buku anak-anak kosong kan, anak-anak kena buat garis macam cikgu buat ni. Mula-mula pertama, ada jarak sikit tengah ni untuk kira.
garis yang kedua, ada jarak sikit kat tengah ni, dan garis untuk mendapatkan jawapan. Cara kita nak susunkan dia, pertama kita kena cari apa yang dia nak cerita dekat sini. Oh, dia ada 30 ulas nangka. Kemudian nangka ni dibungkus berapa? Dibungkus 10-10. Jadi, dia kena tolak 10-10. Jadi, kita buat soalan 30. Pertama sekali, kita nak tolak 10. Okay? Kita pun tolak 10. Sifar tolak sifar. Sifar 3 tolak 1, 2. Dapat 20. Kemudian, kita nak kena tolak lagi 10. Ha, kita tolak lagi 10. Sifar tolak sifar, sifar 2 tolak 1. 2 tolak 1, 1. Ha, 2 tolak 1, 1. Dapat 10. Kemudian dia tolak lagi 10. Dia tolak lagi 10. Sifar tolak sifar, sifar 1 tolak 1, sifar. Jadi jawapannya adalah sifar. Jadi ayat matematik dekat sini ialah 30 tolak 10. Ni 10 yang pertama ni. Dah tolak kan? Kemudian tolak lagi 10. 10 yang kedua ni. Kemudian tolak lagi 10. 10 yang ketiga ni. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah sifar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan. Yang ni kita panggil soalan ulang kaji. Soalan ni kita dah belajar daripada awal. Ada yang bentuk macam-macam bentuk lah kan. Okey, Mu'alimah ada buat bentuk dia dekat sini. Mana 38 tolak 5 ni, macam mana dia ada dekat sini eh. 38 mungkin salah ni kot. Okey. Okey, yang ni kita tak payah tengok lah. Yang ni kita abaikan sekejap eh. Ya, kita tengok balik. Yang ni pun maknanya tak pasti ni kenapa dia ada kat sini. Sekejap, maknanya cuba menghilangkan dia dulu. Okey, kita cuba buat sekejap. Okey, kita tengok sini. Okey. Yang ni senang je anak-anak. Anak-anak tambah saja 2 tambah 8, 10. 1 naik atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 5, 7. Yang ni pun sama. Ni anak-anak boleh tolak sendiri. Okey, maklumah gerakkan sahaja jawapan ni. Sebab ni benda yang dah belajar. Anak-anak boleh kira. Kalau betul, kena bagi bintang dekat diri sendiri. Kalau salah, kena kira balik. Okey, yang ni tak perlu bentuk lazim ni. Kena terus kira guna kepala ke, kan? Guna didi ke, kita boleh kira. 9 tambah 9, 18. Okey, seterusnya. Yang ni eh. Yang ni, 10 tolak 10 tapi tak ada jawapan dekat atas. Cara dia adalah, kita kena, ni Mak Limah dah cakap hari tu. Yang ni dengan yang ni, kan, kita kena, kenapa? Kita kena tambah. Ha, sifar tambah sifar, sifar 1 tambah 1, 2. Okey, baru kita dapat jawapan. Kemudian 14 tambah 6, 4 tambah 6, 10. 1 naik atas, 1 tambah 1, 2. 5 tolak 7, tak boleh, kena pinjam sebelah. Okey. Mana salah ni jawapan dia ni? Sekejap eh. Oh, dia ingat tambah ni. Salah. Sekejap eh. Maknanya membetulkan balik. Yang ni tak ada. Pinjam. Jawapan dia 8. Sini adalah 1. Okey. Cek balik. Okey. Memang buat balik yang ni, takut nanti ada yang tak tahu. Yang ni kena tambah ya. Yang ni kena tambah. Okey, 14 ni kita tambah. Yang ni adalah kena pinjam ya. 5 tak boleh tolak. Dia pinjam dengan 1. 2. 2 jadi 1. Sini jadi 15. 15 tolak 7 sama dengan 8.
Satu tolak satu adalah satu. Okey, soalan yang ni pula, macam mana nak dapat yang ni ya, Mu'animah? Yang ni sama macam yang ni. 35 ni dengan 5 ni, kita kena tambah. Kita kena tambah. Kita boleh congak je ni. 35 dekat kepala, 5 kat jari. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi jawapannya adalah 35 dengan 5, 40. Haa, betul lah. 40, Mu'animah salah ni. Macam mana nak betulkan dia eh? Sekejap. Okey, kita betulkan balik. 40. Ni yang slide tahun lepas ni. Okey, 40. Masuk balik ya. Okey, 40. Kemudian kita pergi kepada soalan yang ni. 20 tambah 20. Ha, dah tahu dah, dia terbalik je. 40. Okey, kalau macam ni, kalau yang bentuk macam ni pula, anak-anak kena ingat, kalau yang bentuk macam ni, 80 tolak 60, maknanya 80 dengan 60 ni kita kena tolak. Okey. Kita kena tolak ni, sifar tolak sifar, sifar 8 tolak 6. Jawapannya adalah 2. Okey. Ha, jawapannya 20. Jadi kalau kita tolak, sama juga dia akan dapat 60. Sifar tolak sifar, sifar 8 tolak 2, 6. Okey, soalan seterusnya, beza 50 dengan 40. Kita tolaklah 50 dengan 40. 50. Buat bentuk lazim. 50 tolak 40. Ni 40, kita tolak. Berapa jawapannya? Sifar 5 tolak 4, 1. Jadi jawapannya 10. Ada salah lagi ni, Mu'animah ni tak perasan lah. Sebab copy paste ni rasanya. Sekejap. Okay, minta maaf ya anak-anak. Okay, kita teruskan balik. 50 tolak 4 tadi jawapannya adalah 50 tolak 10 jawapannya. Betul lah, kepala Mu'alimah pula pening. 50 dengan 10. 5, patutlah salah. Mu'alimah tersalah letak nombor. Aduh, hai, sekejap ya. Tengok, bila dah banyak sangat belajar matematik ni, dia jadi macam pening. Cikgu buat jadi pening ya. Okey, semudah-semudah. Kita betulkan balik. Tak apa, tak apa. Kita kan belajar. Okey, Mu'alimah betulkan balik. Okey. Yang tadi, mak tak boleh gerak dah. Kita ambil pensel. Yang ni adalah 10. Yang ni adalah 10 eh. Ni 10. Tak boleh nak betulkan dah. Ni 1. 10. Ni anak-anak nampak ya, 10 ni. 5 tolak 1 sama dengan 4. 40. Kita tengok boleh tak padam. Dia tak boleh dah padam yang asal tadi. Okey, tak apalah. Kalau kita pakai sekejap. Kita pakai highlighter. Warna merah. Kita cuba buat. Satu. Okey, satu. Kan anak nampaklah tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ni. Jumlah 7 dengan 11. 11 dekat kepala, 7 dekat jari. Kita kira 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ini. Ini soalan yang mencabar ya. Okey, Aisyah ada 38 bunga. Lily pula ada berapakah bunga? Beza bunga mereka adalah 17. Dia dapat jawapan. Tapi dia tak tahu berapa bunga. Aisyah, bunga lili tu berapa beza dia? Okey, macam mana kita nak dapat jawapan dia adalah 38 tadi kita tolak dengan 17. Maka 8 tolak 7 sama dengan 1, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 21. Okey, soalan yang kedua, 17 tolak berapa dapat 12? Kalau macam ni, 17 ni kita boleh tolak 12. Jadi Mu'alimah gunakan kaedah dekat sini. 17, kita tolak 12.
7 tolak 2, 5. 1 tolak 1 sifar. Jadi dekat sini adalah 17 tolak 5 sama dengan 12. Sama je. Kalau kita tolak sini pun kita akan dapat 12. Okey, soalan yang seterusnya, tolak 6 daripada berapa ialah 17. Nak tolak 6 daripada berapa dia 17. Jadi, kita kalau kaedah macam ni, dia macam ni tau. Dia kaedah dia macam ni kalau yang ni. Macam mana nak tunjuk? Dia tolak 6 daripada berapa? Dia tempat kosong macam ni. Lepas tu dia tolak 6. Kemudian dapat jawapan dia 17. Dia macam ni. Bila anak-anak jumpa soalan tolak macam ni, secara automatik dia kena jadi tambah. 17 dengan 6 ni, dia akan jadi tambah. Ni kaedah dia adalah tambah. Jadi maklumah dah tambah siap-siap dekat sini. 17 dengan 6. 7 tambah 6, jawapannya adalah 13. 1 naik atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 23. Okey, kalau kita tolak pun 23 tolak 6, kita akan dapat 17. Okey, soalan seterusnya 17. Dia buat macam ni, 14 tambah dengan berapa dapat 17? Ni dapat dia dalam lubang ni, dalam bulatan ni, 17. Jadi macam mana kita nak dapat dia, 17 ni kita kena tolak 14. Baru kita dapat yang tak cukup tu. Okey, 17, 7 tolak 4, kita akan dapat 3, 1 tolak 1 sama dengan sifar. Jadi jawapan dekat sini adalah 3. Tengok, kalau kita tambah 14, kita tambah dengan 3, 14. 3 dekat jari kan, 14 dekat kepala. 14, 15, 16, 17. Kita dapat 17. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Sarah beli 20 biji telur. Telur pecah. Berapa telur pecah tu, tapi baki dapat 17. Dia macam tadilah kaedah yang tadi. Dia ada 20 telur. Yang pecah kita tak tahu. Dia ada 20 telur. Lepas tu kita tak tahu berapa yang pecah ni. Dia kira tempat kosong sini kan. Tapi kita dapat baki dia adalah 17. Macam mana kita nak dapatkan jawapan ni? Kita tengok operasi dia. Operasi apa ni? Operasi tolak sebab dia baki. Jadi kalau kita nak dapat yang ni, 20 ni kita tolaklah 17. Dia kalau yang bawah ni ada, yang atas tak ada baru tambah. Kalau yang atas ada, yang tengah tak ada dia jadi tolak. So 20 tadi kita tolak dengan 17. Sifar tolak 7 tak boleh kan? Dia pinjam sebelah. Sebelah tinggal 1. Sebelah bagi dekat ni 10. 10 tolak 7, 3. 1 tolak 1 sifar. Jadi baki telur tadi yang tidak pecah adalah 3. 17 dah pecah, 3 tak pecah. Okey, soalan kedua. Ni soalan dia bentuk macam ni. 32 tolak berapa dapat dengan 17? Tadi Mak Limah dah cakap kan, kalau bentuk dia macam ni, ni 32 ni, bentuk dia macam ni. Bentuk dia tempat kosong atas. Lepas tu dia kata tolak 32. Tolak 32. Kan? Tolak 32. Lepas tu garis dapat 17. Kalau macam ni pula bentuk dia, kita guna kaedah apa ni? Kaedah apa? Yang ini kita kena tambah. Macam tu cara dia. Jadi kita pun tambah 17, kita tambah dengan 32. Boleh je 32 tambah 17 boleh, 17 tambah 32 pun boleh. 7 tambah 2, 9. 1 tambah 3, 4. Jadi jawapan dekat situ adalah 49. Anak-anak cuba tolak 49 tolak 32, kita akan dapat jawapannya adalah 17. Okey, soalan seterusnya, soalan 19, lebih berapa daripada 17? Lebih berapa daripada 17? Soalan dia adalah 19 tadi kita kena tolak. Ni maaf ni tersalah pula simbol dia kat sini. Ni bukan ni tolak eh. Ni salah ni. Macam mana cikgu nak buat ni? Ada warna putih tak? Putih tak ada. Kalau macam tu kita tukarlah. Kita tukar yang ni. Salah ni. Ni nak tahulah salah eh. Tolak.
Okey, 9 tolak 7 berapa? 9 tolak 7 sama dengan 2, 1 tolak 1 sifar. Jadi, 19 dia lebih 2 daripada 17. Macam mana dia lebih? Ha, 17 kan? Lebih berapa? 17, 18, 19 lebih 2. Jadi, jawapannya 2. Okey, soalan terakhir. 17 tambah berapa sama dengan 90? Ha, dia bentuk dia macam ni. 17 tambah berapa? 40. Ha, ni maklumat bentuk dia. Ni 40. Tapi dapat jawapan dia apa sini? Jawapan dia 90. 90. Okey. Jadi 7 ni, macam mana kita nak dapat yang ini? 17 tambah berapa dapat 90? Cara dia 90 ni kita kena tolak dengan 17. 90 kita tolak 17. Sifar tolak 7 tak boleh, dia pinjam sebelah, tinggal 8. Kemudian 10 dia bawa sebelah ni jadi 10. 10 tolak 7. 3, 8 tolak 1, 7. Jadi jawapan dekat situ adalah 73. Nanti anak-anak cuba tambah. 17 ni tambah dengan 73, kita akan dapat 90. Okey anak-anak. Okey, dah habis dah slide kita. Maklumah harap anak-anak dapat menjawab soalan itu dengan dengan baik dan faham apa yang maklumah terangkan. Okey, maklumah harap anak-anak dapat menyiapkan latihan-latihan maklumah bagi. Dan macam biasa, dah siap nanti snap gambar dan hantar ke Google Classroom. Okey, maklumah rasa setakat ini saja. Kita bertemu pada kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.